Oke, kembali lagi di channel MRT One. Jadi beberapa hari ini saya ada keluhan mengenai handphone saya. Jadi untuk sinyalnya dia tidak mau keluar. Jadi SIM card di HP saya itu tidak terdeteksi oleh Asus Zenfone 2 ini. Jadi saya sudah membeli sebuah modul. Jadi modul SIM card namanya. Jadi saya beli di salah satu toko spare part HP, handphone di Surabaya. Jadi saya akan mengganti modul SIM card pada Zenfone 2 ini. Oke, mari kita bongkar. Oke, di sini terlihat. Kita bongkar saja. Oh, pertama kita akan menonaktifkan. Oke, kita nonaktifkan. Jika sudah, kita buka semua memori yang sudah tertancap. Memori SD card di sini saya buka. Kemudian SIM card saya buka. Oke. Kemudian kita akan buka baut di pinggir-pinggir HP ini. Oke, kita buka saja. Kita buka. Kemudian kita cabut konektor bagian atas sebelah sini. Menggunakan tangan saja. Hindari membukanya dengan logam seperti ini atau besi. Jadi supaya tidak menghantarkan listrik. Sudah, kita tarik saja. Biarkan ada selotip di sini. Oh ya, ini speaker kemudian harus dibuka terlebih dahulu ya. Kita buka konektor yang sebelah bawah. Kita kataskan, kemudian kita terus tarik saja. Oke, sudah ini. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita cocokkan terlebih dahulu. Apakah modul tersebut sama? Oke, jadi sama seperti ini. Kemudian kita pasang saja. Kita pasang di bagian bawah terlebih dahulu. Oke, ketika sudah masuk, kita buka. Sebentar.
Oke, jadi telah terpasang seperti ini. Jadi di bawah sudah terpasang dan bagian atas sudah terpasang. Ini agak sulit sekali, jadi masangnya harus ekstra hati-hati. Jadi akan kita tes, kita coba apakah model ini sudah bekerja sesuai fungsinya. Oke, jadi sinyal sudah keluar. Berarti kita telah berhasil memasang modul dari SIM card dan SD card ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membalikkan ke semula. Jadi saya pasang. Oke, terima kasih.